warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Araja Channel. Alhamdulillah sahabat Tani, hari ini tanaman kita sudah cukup baik sahabat ya. Ini sudah 18 hari setelah pindah tanam. 3 hari lalu kita sudah melakukan pemupukan, dan hari ini 3 hari berikutnya kita juga akan melakukan pemupukan dengan ini sahabat ya, dengan pupuk kalsium dari Odol sahabat ya. Oke sahabat Tani, kenapa kita menggunakan ini? Karena Odol ini pengganti pupuk kalsium ya. Tapi nggak harus ini, sebetulnya bisa menggunakan cangkang telur atau pupuk kalsium lainnya sahabat ya. Oke sahabat Tani, karena ini juga kalsium maka kita akan menggunakan ini saja sahabat ya. Karena waktu itu juga kita menggunakan ini pada tanaman cabai ini sahabat ya. Oke sahabat Tani, kita langsung aplikasikan Odol ini untuk memupuk tanaman tomat full organik sahabat ya, yang sekarang sudah di 49 sahabat ya. Nah sahabat Tani, untuk dosisnya kita gunakan di garis ini saja sahabat ya. Nah di garis bagian bawah ini saja segini ya, nggak usah banyak-banyak sahabat. Ini untuk 10 liter air sahabat ya. Nah segini sahabat untuk dosisnya, kan di sini ada garis nih, ada garis botol nih, segini sahabat ya untuk dosisnya. Oke sahabat Tani, selanjutnya kita campurkan ke ini sahabat ya, ke air 10 liter sahabat ya. Ya, kita masukkan sahabat Tani. Selanjutnya kita tambahkan ini asam amino sahabat ya, supaya kalsiumnya cepat diserap tanaman sahabat. Kita gunakan 1 gelas sahabat. Nah, 1 gelas asam aminonya sahabat ya. Sahabat ya, seperti ini. Untuk yang ini sahabat ya, untuk yang diobati 2 hari yang lalu, sekarang sudah lumayan sembuh sahabat ya. Kita lihat juga yang di sana ya, yang waktu itu kita obati dengan promah, dengan obat mah, alhamdulillah sudah mulai agak hijau sahabat ya. Untuk tahap pengobatan ya, jadi supaya teman-teman tahu testimoninya, hasilnya ya, dari obat mah yang 2 hari lalu kita kocorkan pada tanaman ini sahabat ya. Dan alhamdulillah ya, ini waktu itu kita pupuk menggunakan POC Raja Kesusu sahabat ya, ternyata benar ya, melebatkan buah sahabat. Inilah efek dari ketan dan susu ketika dicampur sahabat, jadi bunganya ini 2 sekali tumbuh sahabat ya. Nah bisa teman-teman perhatikan, ada 2 ya. Nah ini bunganya ada 2 sahabat, maksudnya 2 tangkai ya, satu di atasnya, satu lagi di bawahnya sahabat. Dan fungsi kalsium yang kita aplikasikan sore ini menggunakan Pepsodent ini supaya tanamannya lebih kuat
ya, lebih tahan penyakit sahabat ya, dan juga supaya mencegah bunga supaya tidak rontok sahabat ya. Seperti ini perkembangan terbarunya untuk tanaman tomat full organik sahabat ya. Kita gunakan yang ada saja ya, salah satunya menggunakan ini Pepsodent. Kalau teman-teman pengen yang lebih bagus, bisa juga menggunakan susu ya. Susu itu pupuk kalsium terbaik sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di part-part berikutnya sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.